Boyfriend apa yang saya miss pada girlfriend? I love you, sayang, agaknya. Girlfriend dia, tak sampai 2 saat, balas, I love you. Mungkin juga yang boyfriend yang tahu SMS pada girlfriend, bukan girlfriend dia seorang kan? Mungkin 5 orang. Dia tunggu, siapa balas yang punya SMS itu. Mungkin juga itu. Maksud cerita saya ialah, kalau dahulu, walaupun jarak masa itu panjang, tetapi dia dibaca surat, dia dapat luahan, isi hati, perasaan berkasih. Tetapi maknanya surat itu yang datang, wakaf yang datang itu datang dengan perasaan dia. Ya, datang dengan perasaan dia. Tetapi bercinta dengan SMS, dia tak ada perasaan. Dia tulis I love you pun, dia tak datang tahu cakap, datang tahu cakap bahasa Melayu ke English. I love you. I love you, I love you pun bukan ideologi, LB. Very short form. You pun you. Yang akhirnya tidak ada perasaan. Sebab tu kalau kita bandingkan apa yang berlaku pada generasi kita hari ini, walaupun mungkin mereka kahwin dengan wedding home day, buat majlis besar-besaran dan sebagainya, tapi kalau kita lihat keluar sorama dan sebagainya, tetapi mungkin setahun, tak sampai setahun dah berpisah. Berbanding dengan orang zaman dulu bercinta 10 tahun, 20 tahun, dulu pun tahu tak? Mungkin 30 tahun kekalnya kan mereka bercinta dengan Tuhan perasaan. Satu. Yang kedua, dulu zaman kita, kita nak jumpa girlfriend kita ni pun, kalau kita nak jumpa dulu, kita ada perasaan malu. Walaupun nak dating dekat bandar, tapi malu, takut. Nanti kalau orang kampung tengok, malu. Takut dibagi tahu mak bapak kita, balik kena marah. Tapi hari ini yang berlaku, dah tak ada malu dah. Dating, bila-bila masa, anytime, anywhere. Ini perbezaan pemikiran generasi kita pada hari ini yang disanai oleh yang saya katakan. Dulu zaman kita dulu, kita nak dapatkan hiburan, dapatkan melalui televisyen. TV 1 dan TV 2. Dan hari ini, macam-macam TV. 1, 2, 3, 7, 8, 9 dan macam-macam lagi dalam Astro dan sebagainya. Akhirnya, mereka ini terpengaruh ataupun tercanai dengan apa yang mereka lihat, mereka dengar dan mereka baca dalam sistem teknologi yang sedang berlaku. Dan ini merupakan cabaran kita, tuan-tuan dan puan. Kenapa? Apabila generasi dari berfikiran itu cepat, nak cepat, akhirnya kalau mereka membuat suatu keputusan yang cepat tetapi dengan pertimbangan yang kurang tepat, akhirnya melahirkan pelbagai masalah sosial. Soal buang bayi, soal sumbang mahram, soal kalau semalam saya baca dalam Cosmo, seorang cucu pergi minta nenek dia umur 70 tahun dan dicuri pakaian nenek dia. Akhirnya nenek tak ada pakaian, seorang cucu. Ini dalam fikir dulu, betapa kita hormatnya dengan ibu bapa, termasuk nenek dan atuk kita. Ini pemikiran yang sedang berlaku pada hari ini, tuan-tuan dan puan. Yang kedua, kalau kita lihat juga dari segi hubungan antara kaum. Kita dulu, zaman-zaman kita, saya percaya hubungan antara kaum itu begitu baik. Walaupun hari ini kita cuba terapkan pelbagai nilai dan sebagainya, tetapi nampaknya generasi muda kita, walaupun mereka sekolah dalam satu bumbung yang sama, kantin yang sama, tetapi hubungan itu tidak dapat menyerap dalam silaturahim yang sepatutnya. Sebagai rakyat, sebagai masyarakat dalam negara kita Malaysia, masyarakat majmuk yang berbilang kaum,
Kita hari ini berjuang, kita hidup dalam sebuah negara. Dalam dunia ini, kalau kita bandingkan dengan negara lain, kita begitu unik. Kita hidup dalam sebuah negara yang berbagai kaum, yang kita pelihara sehingga hari ini, yang menyebabkan kita hidup dalam sejahtera, aman dan bahagia. Tetapi kalau perkara ini, kita tidak lihat apa yang berlaku dalam generasi kita muda hari ini, kita juga bimbang. Ia juga akan beri kesan dalam pembentukan masyarakat masa depan negara ini. Yang pertama, masyarakat yang berfikiran yang saya katakan tadi. Yang kedua, masyarakat yang tidak ada silaturahmi dan toleransi hubungan kaum yang baik. Kalau kita lihat sejarah kemerdekaan negara kita, sejarah kemerdekaan negara kita adalah berasaskan kepada semangat toleransi dan perpaduan kaum yang diasaskan oleh pemimpin yang terdahulu. Kita merdeka tidak perlu melalui peperangan dan sebagainya, tetapi kita merdeka sekadar dengan satu jaringan toleransi dan perpaduan kaum yang dikatakan sebagai kontrak sosial yang hari ini kita pelihara, yang sebahagian daripada kesepahaman itu termaktub dalam perpaduan yang kita pelihara sehingga ini. Dan kefahaman itu kekuatan-kekuatan harus disemai di kalangan anak-anak kita supaya mereka juga akan dapat mewarisi negara kita ini dalam keadaan yang baik dan juga harmoni di masa akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, cabaran kita yang ketiga, soal negara kita akan jadi negara maju kalau ikut wawasan negara kita, wawasan 2020. Tahun 2020 kita akan mencapai sebuah negara maju. Negara maju saya gambarkan sebagai sebuah negara yang pada masa itu semua yang kita perlukan kena bayar. All must be paid. Hari ini pun kita sedang melalui zaman ini. Sebahagian daripada kehidupan kita, keperluan kehidupan kita, kita bayar. Saya nak bandingkan dulu, kita di kampung, orang yang ada telefon di kampung merupakan orang yang berada dalam sebuah kampung, mungkin satu dua rumah, ataupun bila kita nak berhubung dengan telefon, kita pergi public phone. Kerana pada masa itu, telefon itu bukan satu keperluan. Tapi hari ini, dengan kemajuan teknologi telekomunikasi, saya percaya di hadapan saya ini, kalau tidak ada handphone, maka tuan-tuan dia ketinggalan zaman. Tapi oleh kerana kita nak pakai handphone, maka kita kena beli handphone, kena bayar bil dekat bulan, bayar. Begitu juga dengan nak menonton televisyen. Dulu tahun 70-an dan sebagainya, kita nak menonton TV1, TV2, kita bayar RM24 setahun. Yang dikatakan sebagai lesen TV. Hari ini, kita nak tengok Astro, nak tengok Akademi Fantasia, kita sanggup bayar. Yang paling murah tu. RM30, RM40. Dan malah ada yang sanggup bayar sampai RM100, dikit yang paling banyak. Sebab apa? Sebab ini keperluan. Keperluan masa kini. Kalau tak ada Astro, tuan-tuan tinggal dalam satu taman, semua dia ada Astro, tuan-tuan tak ada. Kita sendiri akan rasa rendah diri. Kita akan rasa ketinggalan. Walaupun bukan kita tengok Astro pun sepanjang masa. Tapi ini adalah keperluan. Dan dalam negara maju, tuan-tuan dan puan, semuanya akan berbayar. Sistem hubungan dengan internet dan sebagainya akan berbayar. Sebab itulah tuan-tuan dan puan yang Abang Muhammad Menteri sudah mula cakap tentang modal ekonomi baru, yang mana Perdana Menteri nak supaya masyarakat ataupun rakyat mula berfikir